bukan marfu, maudhu', eh? Maudhu' maknanya karut, palsu, kecuali satu. Yang satu tu anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Itu hadisnya. Itu sahih. Dalam Tirmizi pun ada. Kau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Cuma tidak ada lagi nabi sesudahku. Kalau Harun kan dia sama-sama nabi dengan Musa tu. Jadi Nabi SAW bila nak pergi perang, berenang, dia nak tinggal Sayyidina Ali. Supaya dia kawal, jaga orang perempuan, kanak-kanak, orang tua di Madinah. Sayyidina Ali berasa sedih juga. Sebab apa? Dia ditinggalkan. Dia nak kalau boleh perang lah. Itulah jiwa sahabat. Nak mati syahid lah. Lalu sebagai memujuk dia, Nabi SAW kata, Ama tarda ya Ali, Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah kamu puas hati kamu di sisiku jadi seperti Harun kepada Musa? Bila Musa nak pergi bermunajat, nak pergi terima lauh-lauh di Bukit Tursina itu, dia tinggal Harun. Harun kamu jaga umat. Jadi aku pun begitu juga. Kamu tak suka ke macam tu? Dia sebagai pujuk Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pun tak apalah. Ikutlah. Itu hadis itu sahih. Yang lain-lain semuanya maudhu'. Jadi kena ingat, sekurang-kurangnya malam ni kalau hadis mula dengan ya Ali, garu. Kecuali satu itu saja. Jadi Imam Bukhari dia tahu, dia terima daripada Tirmizi. Dia terima, tapi dia tak pakai, dia tak ambil, dia tak masukkan dalam Sahih Bukhari. Itulah yang saya maksudkan tadi. Wallah.